Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati dan kasih Allah sekalian, pagi ini diskusi duha kita insyaAllah dengan Ustaz Sabuza disebab keuzuran Ustaz Muhammad Tarmizi tak dapat bersama kita pagi ini. Dua pengumuman di sini. Pemilik kereta WQG 3614 dan pemilik kereta WRU 5691 tingkap tidak ditutup, WQG 3614 lampu tidak ditutup. Dipersilakan pemilik-pemilik kereta WQG 3614 dan WRU 5691. Satu lagi pengumuman ialah pihak masjid mengalu-alukan sebarang sumbangan untuk bacaan, untuk kitab ni ya, kitab kecil ni, bacaan Al-Fatihah yang sempurna yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Hazri Hashim. Ya, sesiapa jemaah yang ingin menyumbang, harganya ialah RM16 senaskah, dan sumbangan kitab-kitab ini akan diserahkan kepada sekolah-sekolah tahfiz di sekitar Selangor. Ya, ada 300 naskah dan dialu-alukanlah. RM16 sahaja. Sama ada para jemaah ingin memilikinya untuk rujukan ataupun ingin menyumbangkan naskah-naskah ini kepada sekolah-sekolah tahfiz akan dialu-alukan ya, di depan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana masih lagi diberikan kepada kita peluang kehidupan untuk sama-sama kita menambah ilmu. Untuk sama-sama kita memperbanyakkan amal ibadah. Untuk sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan pagi yang penuh dengan keberkatan yang indah ini, pagi yang penuh dengan kesejukan, pagi yang mendung, kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Untuk makluman, hari ini Ustaz Tirmizi Ali tak dapat hadir. Pukul 2.45 pagi dia hantar mesej kepada saya. Jadi kita pun tengok tak dapat hadir, cari ganti. Tak ada orang nak ganti. Masing-masing sibuk. Jadi tak dapat tidak. Oleh kerana tuan-tuan, puan-puan dah sampai, kita isi sikit pagi ni. Dan kita pun pegawai masjid pun terlibat dengan mesyuarat pada pagi ni. So insyaAllah mudah-mudahan kita ambil berkat baca Quran, insyaAllah. Muka surat apa kita hari ni? 75. Bila mendung nampak susuk sikit orang. Bila mendung nak cuci sekolah, alhamdulillah. Si baik ada kamu jawapan. Muka surat 75, surah Ali Imran. Betul eh? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kita punya bacaan Quran pada pagi ini, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وشفاعة الملائكة المقربين. والحمد لله رب العالمين. Boleh kita mula? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
Baik. Pada ayat yang pertama ini, baris yang pertama di awal sekali, ada zal yang mati. Kita sedia maklum bahawa semua huruf berpotensi untuk diqalqalahkan. Semua huruf berpotensi untuk diqalqalahkan. Contohnya macam lam, lam pun berpotensi untuk diqalqalahkan. Contohnya pada kali pada surah Al-Fatihah, alha al, itu qalqalah. Qalqalah maksudnya apa? Melantun, melantun. ada setengah kitab tajwid kata bergetar. Gerak, bergerak. Huruf sin pun boleh jadi terbalah juga. Ya Bani Israel. Suara dah jadi lah. Ya Bani Israel. Israel salah. Okey. Jadi semua huruf berpotensi untuk jadi terbalah, termasuklah huruf zal. Itu sebab huruf zal kalau kita tak letakkan betul pada tempatnya, dia bunyi begini. Wa idza akhadha Allah, wa idza akhadha Allah. Itu sebab bila kita dah mengaji, kita dah ada ilmu tajwid, kita dah ada dah belajar hukum makan ilmu tajwid, cantik kita tarki. Cari mana-mana guru, kita tarki, kita dengar kita punya bacaan macam mana. Bukan apa, kadang-kadang kita takut kita ni syok sendiri bila baca ke rumah tu. Alhamdulillah dah mengaji dengan dekat Masjid Negeri Kelab Satu Mizi Ali, dah mengaji pengajian masjid, baca ke rumah seronok dengan saya baca sendiri. Sebab semua betul, baca ke rumah memang semua betul. Jadi kena cari guru, paling kurang tidak sekali khatam. Cari guru, belajar, paling kurang tidak kita sendiri bertalaki, tasmi' bacaan kita, memperdengarkan bacaan kita pada guru, paling kurang tidak sekali khatam. Jadi itu sebab saya suka, kalau dalam kelas saya, saya suka pelajar-pelajar menggunakan Quran dia sendiri. Quran tu satu-satunya Quran untuk dia seorang je. Maknanya bila mana dia pergi mengaji, ada salah pada bacaan dia, dia pun dobit. Tahu dobit? Tanda bulatkan, dia buat kat tepi tu nota kesalahan sekian sekian sekian. Besok kalau dia kat rumah, dia baca Quran tu juga. So dia tahu dah, oh sini ada salah. Contoh ni biasa berlaku. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Dia baca qatl, patutnya qatla. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hidup lam tadi ada bunyi, tapi lagi-lagi dia tak bertalaki, dia tak faham kaedah-kaedah yang bertajuk tadi, dia pun qadl. Jadi bila ke rumah anak-anak, cucu-cucu dengar lagi baca, bagus ni, baca betul. Okay, baik, itu yang pertama, zal tadi berkemungkinan, berpotensi untuk jadi qalqalah. Yang kedua, zal juga boleh hilang dia punya sifat dia, disebabkan kita terlalu berhati-hati dalam menjaga sebutan tadi. Macam mana yang hilang tadi tu? Contoh dia macam begini. Wa id qa wa id akhadha Allah. Wa id bukan begitu. Dia ada bunyi. Wa id akhadha Allah. Cuba buat. Wa id akhadha Allah. Dia mesti ada bunyi tu. Dia bukan hilang. Bukan kita baca wa id akhadha Allah, bukan. Kalau hilang, salah bacaan tadi, tidak sempurna. Okey, kita ulang sekali lagi. Baik, makhraj huruf zal di mana? Ujung lidah dikeluarkan sedikit di antara dua gigi. Dua gigi depan ni lah, atas dan bawah, dikeluarkan sedikit. Kalau saya tunjuk macam ni, dikeluarkan sedikit. Baik, kita ulang sekali lagi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
Alhamdulillah, sungguh betul. Wa la taktumunahu fanabadhuhu wa واشتروا به ثمنا قليلا Baik, pada tanwin bertemu dengan qaf, jadi dengung kat sini kena tebal sedikit. Kata ulama tajwid, kena ditekankan sedikit berbanding dengan dengung tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain daripada huruf isti'la. Ha. Jadi ada dua, ada bukan dua cara. Ada cara yang salah bila kita menekankan tanwin bertemu dengan huruf isti'la, terutama sekali huruf qaf. Ada orang dia mendengungkan, dia menekan dengung tadi dengan menggunakan ruang rongga depan. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا. Kalau depan, salah. Bukan dekat rongga depan. Dia dekat makhraj dia. Dekat kerong. Dekat hampir dengan kerongkong. Jadi kena bunyi وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Cuba. Ada huruf yang bila benda nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, contohnya kadang-kadang kita boleh bunyikan dia, kita boleh sembunyi. Ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi. Kita boleh sembunyikan nun tadi dalam huruf yang nak, yang nak kita dengungkan tadi, contohnya huruf ikhfa. Ada huruf yang kita boleh bunyikan. Contohnya, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ boleh bunyi shin tadi. مِنْ شَرِّ boleh bunyi. Ada huruf pula susah sedikit untuk bunyikan. Ha. Jadi, setakat mana yang kita mampu untuk buat, silakan untuk buat. Ha. Kalau tak mampu, tak jadi masalah. Boleh? Baik. Kita sambung. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَبِئْ ataupun فَبِئْ فَبِئْ salah, كَفَبِئْ فَبِئْ فَبِئْسَ مَا, kalau فَبِئْ itu salah bunyi, itu bunyi lahjah Melayu. Ha. Kalau orang Melayu, itu orang cakap sebab mengajar orang Melayu. Jadi kalau orang kita lah, orang kita ni banyak lahjah-lahjah kejawaan, lahjah-lahjah keminangan, lahjah-lahjah kebanjaran, lahjah-lahjah apa lagi, macam-macam lahjah ada orang Melayu. Ha. Jadi abang kaulu, macam-macam lahjah dia. Jadi itu sebab Al-Quran tadi diturunkan dalam bahasa Arab. Lah, bila turun dalam bahasa Arab, secara tak langsung kita kena ikut lahjah kearaban tadi. Lahjah ni maksudnya logat ataupun kita panggil apa lagi tu? Slang. Slang Arab. Ha, logat Arab. Tak boleh kita baca ولكن الذين كفروا ولكن tak boleh. ولكن الذين كفروا, contoh lagi, لا إله إلا salah, إلا salah, لا إله إلا, itu yang tepat. Ada banyak lagi lahjah-lahjah yang perlu kita perbaiki. Jadi mudah-mudahan dengan berkat ayat Al-Quran ini, syafaat ayat Al-Quran ini, secara tak langsung kita punya sebutan tadi diperbaiki, dan dalam pada masa sama kita juga belajar.
Dulu masa saya belajar, saya baca sengau. Tuan-tuan nak tahu macam mana baca sengau? Tuan-tuan boleh pegang hidung. Masa baca tu pegang, sentuh hidung kita, bergetar tak hidung tadi? Kalau sepanjang masa baca tadi bergetar, itu sengau lah. Itu sengau. Dulu masa saya menghafal Quran, saya sengau. Tingkatan satu, tingkatan dua. Sampai saya fed up dah, tak nak menghafal Quran dah. Sebab apa? Sebab bila kita hantar bacaan pada guru, kawan-kawan kita gelakkan kita. Oh, sengau baca. Jadi sampai dah fed up. Wallah Alam macam mana, mungkin betul syafaat daripada Al-Quran tadi, dengan izin Allah Ta'ala, dia baiki kita punya bacaan. Itu sebab syafaat Al-Quran ini tak semestinya di akhirat, di alam kubur. Dekat dunia pun kita boleh dapat syafaat Al-Quran. Itu sebab siapa baca Quran, maka Allah Ta'ala bagi dia sihat. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita sambung. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Baik, begitu juga dengan bunyi tanwin, bunyi ba yang tanwin baris depan, baris depan walahum adzabun, bukan bum, walahum adzabun bun alim. Sekali lagi kita buat walahum adzabun alim. Baik, masa kita mengaji di Malaysia, saya ada pengalaman mengaji di Malaysia, kita kurang daripada penekanan dari segi makhraj dan sifat dan juga lahjah kearaban. Jadi bila kita bertalaki dengan orang Arab, bertalaki sanad dengan syekh-syekh di Mesir, di situ barulah kita dibetulkan dari segi lahjah dan juga sebutan. Dekat Malaysia kita banyak belajar ilmu tajwid, mad ni, mad tu, ikhfa dan sebagainya. Tapi dekat sana kita macam lanjutan lah. Bila pergi jumpa dengan orang Arab mengaji, dibetulkan kita punya lahjah kearaban tadi. Tapi sebenarnya bukan semua orang Arab lahjahnya baik, walaupun diturun dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita pun lebih baik daripada orang Arab yang tak mengaji lah. Tapi kalau orang Arab yang mengaji, bagus bacaan dia. Itu sebab masa Syekh Nu'aina kalau dia baca Taranum tu, orang boleh jadi gila dia baca. Sebab apa gila? Dia ada zuk dia punya baca. Yang pertama suara dia sedap, yang kedua sebab sebutan dia. Tu bila kalau orang Mesir kalau dia baca, kalau Syekh-Syekh yang ada Taranum ni, Qari-Qari ni kalau baca, memang seronok. Memang seronok kalau kita dapat dengar. Baik, kita sambung. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير Dekat sini pun sama, kena tebalkan qaf tadi sekadar yang kita boleh.
Jangan lebih-lebih pula. Syai'un qadim. Teruk sangat bunyi. Itu sebab salah satu teknik untuk kita betulkan juga bacaan kita adalah dengan kita mendengar bacaan-bacaan imam-imam yang diiktiraf dunia. Contohnya macam Syekh Qurim Rojih contohnya. Imam-imam Mekah pun boleh juga dengar. Untuk kita memantapkan lagi kita punya sebutan-sebutan huruf. Dia sangat-sangat-sangat membantu. Wallahu ala kulli syai'in qadim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Berarti pada kalimah nahar ini hanya ra saja yang ditebalkan, yang lain jangan tebal. Kalau kita baca wakhtilafil laili wan nahar, bukan nahar, nahar, ra tu saja yang ditebalkan, jangan nahar. Saya bukan ni cakap ni sebab ramai belajar-belajar kebanyakannya kalau tak tahu macam mana nak tebalkan ra secara tak langsung, huruf sebelum ra tadi dia dah tebalkan sesiap. Wan nahar, wan nahar, hanya huruf ra saja yang dibaca dengan tebal. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Baik, dengung tanwin ataupun nun mati yang bertemu dengan waw mesti kita muncungkan sedikit untuk dapatkan kesempurnaan dengung waw tadi. Kalau tak muncung, bunyi juga qiyamah, bunyi juga tapi tak sempurna. Nah, muncungkan sedikit. Sebab apa kena muncung? Sebab waw keluar daripada dua bibir. Waw tempat keluarnya daripada dua bibir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تؤمن
Baik, kalau kita ni orang yang mengaji, orang yang belajar, sebaik-baiknya kita meninggalkan, bukan sebaik-baiknya, sepatutnya kita meninggalkan kesalahan lahnul khafi. Lahnul khafi ni kesalahan baca tak dengung, yang panjang baca pendek, yang pendek baca panjang, dan meninggalkan ikhfa, meninggalkan idgham dan sebagainya. Sebab perkara tadi, walaupun dia lahnul khafi yang kita rasa macam kecil, tapi bagi orang yang mengaji Al-Quran, perkara tadi adalah perkara yang aib. Lahnul khafi ni walaupun dia dapat dikesan oleh ahli Al-Quran, tapi sebaik-baiknya kita kena jauhkan, kena kalau boleh elak daripada melakukan kesalahan lahnul khafi ni. Itu sebab beza orang yang mengaji Al-Quran yang tak belajar ilmu tajwid dan orang yang mengaji Al-Quran dia belajar ilmu tajwid. Beza bacaan dia. Bacaan orang yang mengaji tapi dia tak belajar ilmu tajwid dengan bacaan orang yang mengaji dalam pada masa sama dia ada ilmu tajwid. Jadi bacaan ni agak beza sedikit. Tapi kalau musim kalau dalam bulan Ramadan kita kan ada buat tadarus masjid-masjid, surau-surau ada buat tadarus. Jadi kadang-kadang ada orang dia Allah Taala bagi hidayah, buka pintu hati dia untuk join kita punya kelas tadarus. Yalah, baru belajar. Bila dia ingat kelas tadarus tadi tu baca tak banyak ni lah, bila dia baca tu tak banyak kena komplain. Tapi silap masuk kumpulan, masuk dalam kumpulan orang yang banyak komplain, maksudnya orang banyak komen, salah dia tegur, salah dia tegur, salah dia tegur, dia pun pening kepala. Jadi perkara tadi pun kita kena hati-hati juga. Begitu juga kalau kita ada kawan-kawan yang baru nak mengaji, biar dia baca dulu tak apa, biar dia belajar dulu perlahan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan besar, silakan untuk tegur, tukar baris dengan baris, tukar huruf dengan huruf, silakan. Untuk permulaan, oleh kerana dia baru mengaji, panjangnya, pendeknya, dengungnya tak ada masalah, silakan bagi dia seronok nak mengaji. Ini kita kawan-kawan baru mula nak mengaji, kita dah batal dah. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, salah tu bukan a'uzu, a'udzu. Ni lah orang mengaji kan, lain sikit dia punya act, lain sikit. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang di masjid negeri ni baik-baik, mudah-mudahan insyaAllah. Baik, kita sambung. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ Dulu sebelum bertalaki kita baca astaghfirul pada huruf dha, huruf dha, huruf dha, astaghfirullahal azim zim. Kalau zim bukan salah tapi tak sempurna, astaghfirullahal azim zim. Huruf dha ni dia unik sikit. Sebab apa unik? Dia makhrajnya keluar sama dengan huruf-huruf yang lembut, betul kan? Makhraj huruf dha dikeluar dengan huruf-huruf yang lembut. Apa dia antaranya? Sa, zal, kemudian dha. Kan dia keluar sekali dengan huruf yang lembut. Dalam pada mazhab dia ada sifat itbaq, sifat tebal. Jadi kena baca huruf dha ini, huruf dha ni lembut dalam ketebalan. Macam mana tuan nak buat? Saya pun pening kepala nak buat. Lembut tapi tebal. Susah sikit nak buat. Contohnya
ولهم عذاب عظيم 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 دي bukan عظيم bukan عظيم ولهم عذاب عظيم عظيم استغفر الله العظيم عظيم سلام استغفر الله العظيم عظيم huruf dha tadi ya okey kemudian macam mana soalan ni huruf dha ni huruf dha ni lembut kemudian dia ada gelembung dalam dalam dua pipi kita ni dua belah pipi ni menunjukkan apa tebal sedikit tebal tebal sedikit okey dia tak boleh baca wa ma lizzali tak boleh liz kalau liz dah bunyi zai yang ditebalkan wa ma lidh-dhalimi okey yang kemudian pada dengung ikhfa nun mati bertemu dengan sad sad termasuk dalam huruf isti'la tak sad termasuk dalam huruf isti'la ke tidak termasuk eh ada berapa huruf isti'la ada berapa huruf isti'la 9 ada masing-masing dah confuse dah berapa huruf isti'la ada tu ada 7 huruf isti'la kalau kita mengaji Quran ni orang yang belajar ni kalau cantik kita ingat berapa huruf isti'la berapa huruf hamas berapa huruf ni sebab apa sebab ilmu tajwid ni dia macam matematik juga sebab apa macam saya kata macam matematik cuba tengok orang buat rumah kontraktor yang buat rumah bukan kontraktor kita panggil apa eh Allah maksud namanya buku lukuh rumah tu arkitek yang buat rumah arkitek yang buat rumah dia gunakan ilmu matematik tak? Guna kalau tak guna sengit rumah isi padu kedudukan rumah tadi tak tak kukuh jadi sama macam kita baca Quran kalau kita baca Quran tak guna formula ilmu tajwid tadi maka bacaan kita jadi cantik bukan cantik bacaan kita okey tapi tak sempurna okey tapi tak tak sempurna jadi kalau kita dapat hafal sifatnya dekat mana huruf ini keluar makhraj makhrajnya huruf ini sifatnya sifat apa itu lebih lebih cantik baik sambung ulang sikit eh وَمَا لِلظَّالِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ kalau huruf qaf tadi tebalnya di bahagian kerongkong betul eh hampir dengan kerongkong tapi huruf sad tebalnya dekat depan dekat rongga mulut sebab apa? Sebab dia keluar dekat dekat depan kalau kita buat dekat belakang salah tak sempurna dia mesti dekat depan wa ma lidh-dhalimina min ansar cuba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Thank you.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Baik, pada kalimah ma wa'adtana, apa hukumnya? Ayat 994. Rabbana wa'atina ma wa'adtana. Idgham, idgham mutajanisain, idgham mutajanisain. Jadi bila mana berlakunya idgham mutajanisain ini, apa dia idgham mutajanisain ini? Sama dari segi makhraj, berlainan dari segi sifat. Jadi bila begitu, kita tak boleh baca dengan dua benda. Tak boleh baca dengan ma wa'adtana, tak boleh baca qalqalah. Ma ma wa'adtana, tak boleh baca qalqalah. Kemudian tak boleh baca dengan hamas, ma wa'adtana, tak boleh juga. Okey, jadi kita baca macam mana? Rabbana wa atina ma wa'adtana. Cuba. Wa'at pun tak nak bunyi juga. Wa'at sebab apa? Sebab kita dah biasa hutan ni ada hamas. Tapi ta yang ada sabdu tak ada hamas. Betul ke tak ada hamas? Kalau tidak kita baca mawa'at, kan? Mawa'atana. Bila dia berbaris balik, baru ada hamas. Okey, cuba sekali lagi. Rabbana wa'atina mawa'atana. Wa'ad, ya, dengan baca dengan wa'ad ataupun wa'ad, wa'ad pun tak nak juga. Okey, bacaan yang yang salah. Baik, sedikit intipati, perkongsian intipati Al-Quran dalam ayat dalam muka surat 75 ini. Ayat 190, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, yang mana langit dan bumi ini silih berganti malam dan juga siang, yang mana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Cuba kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit yang Allah Ta'ala cipta tanpa ada tiang. Betul, pernah tengok? Nah. Langit yang Allah Ta'ala cipta tanpa tiang. Dan bumi yang Allah Ta'ala cipta tanpa sempadan. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi kat sungai, tuan-tuan cari mana hulu sungai tu. Ikut hulu sungai tu, cari sampai mana jumpa hulu sungai tu. Sampai kita tua tak jumpa hulu sungai. Nak cipta, nak kata apa? Allah Ta'ala tadi yang pertama maha hebat dalam ciptaannya. Itu sebab kalau kita pergi bermusafir, kita kena melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi ke Turki, pergi ke Spanyol, pergi ke mana-mana negara. Bukan pergi melancong sesaja. Pergi tengok sejarah-sejarah Islam, pergi tengok
ciptaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada kesempatan juga pergi ke masa pergi Mesir, sempat pergi ke Sinai. Tahu Sinai? Siapa pernah naik Sinai? Ada pernah naik gunung Sinai tu, Bukit Sinai. Ada pernah naik, pernah naik. Saya naik tuan-tuan daripada pukul 12 pagi 2 malam tu, dekat-dekat subuh lagi 20 minit nak habis subuh baru sampai ke atas. 20 minit nak habis subuh baru sampai. Yang sebenarnya ceritanya saya dah sampai tengah jalan, saya nak balik lah. Dah naik, dah sampai separuh jalan, saya nak balik lah. Dah fed up, tinggi sangat, tak sampai-sampai. Tiba-tiba tengah rehat-rehat minum-minum air tu, ada seorang kawan yang badannya agak besar sikit daripada saya, elok aja dia potong saya. Jadi dalam kepala saya, kalau orang ni badan lebih besar daripada saya, kenapa dia boleh, kita tak boleh? Jadi saya pun follow dia, ikut semangat dia. Sampailah, itu yang sampai lewat tu. Orang lain memang sempat subuh dekat atas, saya 20 minit sebelum habis subuh sampai dekat atas. Apa yang berlaku dekat atas tuan-tuan, bila mana dalam pendakian dia naik ke tempat atas, tempat Nabi Musa AS bermunajat. Yang pertama, kita nampak bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang bila mana Nabi Musa nak minta Allah Ta'ala menzahirkan diri dia. Betul eh? Nabi Musa minta, ya Allah, zahir, aku nak tengok kau. Lalu Allah Ta'ala kata, tak boleh, kau tak mampu untuk melihat aku. Kemudian Allah Ta'ala hantar cahaya. Dan cahaya tadi, disebabkan kehebatan cahaya tadi, pokok-pokok yang ada di sekitar tu semua masuk dalam batu. Semua masuk dalam batu. Jadi bila saya sampai ke sana, saya tengok banyak batu yang ada pokok dalam tu. Batu, dalam batu tu ada pokok. Cumanya wallahu'alam, ada orang kata memang batu tu begitu, memang dalam tu memang ada pokok. Tapi kita sebagai orang yang beriman kena yakin dan percaya bahawa apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ini adalah benar. Yang kedua yang saya tengok, cerita tentang dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang lembu Samiri. Bukan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang lembu Samiri. Kemudian lembu Samiri tadi Allah Ta'ala batukan dia. Nampak bentuk anak lembu yang dibatukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sumpah dia jadi batu. Ada memang ada kesan, sempatlah bergambar dengan lembu. Gambar lembu tadi. Jadi seronok sebenarnya. Itu sebab kalau kita pergi musafir, kita apa saja yang kita tengok yang kita rasa takjub, maka kita kena ucapkan Subhanallah. Tengok laut terbentang luas, ucap Subhanallah. Tengok apa saja yang kita tengok, gunung ganang dan sebagainya yang cantik, ucap Subhanallah. Sebab apa? Kita manusia dari segi psikologi, kalau kita tengok laut, kita tenang. Kita tengok hijau-hijauan, gunung ganang, kita tenang. Sebab apa? Senyap-senyap. Tenang. Sebab apa? Sebab semua yang ada dekat muka bumi ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung ganang berzikir, semua berzikir. Jadi kalau kita tengok tenang tadi, disebabkan dia banyak zikir. Hanya itu sebab kalau kita tengok orang tenang, maka orang tadi banyak zikir. Itu kita punya inilah. Tapi memang betul, memang Allah Ta'ala cerita memang semua benda yang ada dekat bumi ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, ayat dan seterusnya 191. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang faedah bagi mereka yang selalu mengingati Allah, yang selalu memandang akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Mereka adalah orang yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau
maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Ini kita katakan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berdiri dengan zikirnya, sambil duduk dengan zikirnya, sambil baring pun dengan zikirnya. Apa jua yang dia buat, semuanya dengan zikir, yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala mengungkapkan satu janjinya kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Taala banyak janji dengan kita, tapi dalam surah Al-Baqarah saya ambil satu. Allah Taala kata apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam juzuk 2 Allah Taala kata apa? Maka ingatlah kamu kepada aku, kata Allah, nescaya akan aku ingat kepada kamu. Dan jangan bersyukurlah kamu di atas nikmat-nikmatku, dan jangan kamu kufur di atas nikmat-nikmatku. Itu janji Allah. Janji Allah, kalau kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Itu sebab barang siapa yang ingat Allah ketika senang, maka Allah Ta'ala akan ingat dia ketika susah. Kita terbalik. Bukan kita, orang lain. Kita ketika susah ingat Allah, ketika senang kita terlupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kadang-kadang kita kalau dalam doa tu jangan minta kita jadi kaya. Takut tuan-tuan, takut kalau kita ni banyak harta, banyak duit dan sebagainya, takut-takut kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan harta saja, kadang-kadang kesihatan pun kita lupa dengan Allah. Saya tanya tuan-tuan, hari ni berapa kali tuan-tuan tengok kaki tuan? Hari ni berapa kali kita tengok kaki kita? Ada 10 kali. Lebih 10. Tak tahu berapa kali Tak tahu berapa kali kita tengok kaki kita. Betul eh? Cuba tengok dekat hospital bila mana na'udzubillah seseorang tadi kena kecil manis, kaki dia kena potong. Cuba tanya dia, setiap jam, setiap saat, setiap minit, berapa kali dia tengok kaki dia? Dia tengok, ya Allah, dia tak ada dah kaki aku sebelah. Maknanya apa? Maknanya kita ni bila mana dah ditarik nikmat, baru kita ingat Allah Ta'ala, baru kenang beri Allah nikmat ni boleh jalan kaki. Jadi betapa pentingnya kita kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada sambil berdiri, berjalan, duduk, baring dan sebagainya. Apa saja yang kita buat, maka kita ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak semestinya kita ni lidah kita sentiasa zikir. Kadang-kadang kita terlupa. Apa saja yang kita mulakan, apa saja yang kita buat, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga dikira ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang kita dah selesai buat, dah dapat, apa saja nikmat yang kita dapat, ucap alhamdulillah. Itu juga telah dikira mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini zaman sekarang dah canggih dah tuan-tuan. Dah canggih dah. Ada orang tu dia kerja dia senang aja. Dia tulis dalam WhatsApp, sila ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia pun send dalam grup. Jadi semua orang ucap subhanallah, alhamdulillah. Dia pun dapat sahabat juga. Orang dalam grup pun hantar kat grup lain juga. Hantar. Banyak dapat secara taklah. So maknanya kata dia telah memanfaatkan WhatsApp tadi, media sosial tadi sebaiknya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi. Allah Ta'ala kata apa? Dalam ayat yang 92. 90 ayat 90 sampai 94 ini adalah menjadi kelaziman orang dalam doa. Orang biasa buat dalam doa, orang biasa jadikan dia amalan, dan juga biasa juga dibawa ke dalam sembahyang. Allah Ta'ala berfirman, wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah hinakannya, dan tidak ada lagi bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Bila mana Allah Ta'ala dah buat keputusan, maka tiada siapa lagi yang mampu untuk mengubah. Maksudnya tidak ada seorang penolong.
kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. 193. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan, seruan yang menyeru kami kepada keimanan, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikan kami berserta orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang berbakti ini ialah orang yang menyebarkan dakwah Nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh, para tabi' dan tabi'in, para syuhada dan juga sebagainya. Jadi ini juga boleh kita selitkan dalam doa kita. Kemudian yang terakhir, wahai Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Jadi ini boleh selit dalam doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunaikan janji-janjinya kepada kita, dan Allah Ta'ala tidak sekali-kali memungkiri janji. Baik, selesai. Alhamdulillah. Habis dah kita. Soalan. Selepas bangun tidur, ayat ini apakah fadilat dia? Fadilat ayat 190 sampai 194. Sampai 200. Wallahualam. Cumanya ayat ini biasa digunakan oleh oleh kita untuk diselitkan dalam doa. Wallahualam, dari segi fadilat khusus saya tak pasti. So boleh rujuk dengan orang yang lebih alim ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, saya difahamkan kita dah sampai bab sifat huruf tunggal, betul? Sifat huruf tunggal. Baik, sifat ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil sifat yang berlawanan. Bahagian yang pertama, sifat ini ada dua bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil sifat yang berlawanan. Bahagian yang kedua dipanggil sifat tunggal. Okey. Sifat yang berlawanan ada 10 sifat yang berlawanan, 5 pasangan. Betul. 10 sifat yang berlawanan ada 5 pasangan. Okey. Yang kemudian sifat tunggal, yang bahagian yang kedua sifat tu tunggal. Sifat tunggal ada berapa? Ada 7 sifat tunggal. Kita orang yang mengaji Quran ni tak dapat tidak cuba untuk menguasai makhrajul huruf dan juga sifat-sifat huruf. Baik, sifat tunggal yang pertama adalah as-safi dalam buku ni. Ini saya buat buku tebal sikit. Sifat tunggal yang pertama kata pengarang adalah as-safir. Sifat safir, Baik. Safir ini pada bahasa bermaksud siulan ataupun berdesir. Sifat safir ini siulan ataupun berdesir. Kedua-duanya boleh digunakan, tak ada masalah. Pada istilahnya pula, menyebut hurufnya ni maksudnya huruf yang bersifat safir tadi dengan bunyi berdesir yang kuat yang menyerupai suara binatang. Kata Syahib al-Salsabil al-Syafi, amma safiru fahuwa sawtu zaid baina syifahi ma hurufin yujad. Okey, adapun safir itu ialah suara tambahan yang terletak di antara dua bibir yang sama dengan, yang bersamaan dengan huruf. Okey, kata Syahib al-Salsabil al-Syafi tadi, adapun safir itu ialah suara tambahan yang terletak di antara dua bibir yang terdapat bersama huruf. Itu sebab kalau kita perasan,
huruf yang bersifat dengan safir ini semuanya daripada hujung lidah, dan hujung lidah tadi qarib, dekat dengan dua bibir. Betul kan? Betul kan? Tiga huruf safir tadi, tiga-tiga daripada hujung lidah, dan hujung dan makhrajnya pula dekat dengan dua bibir. Dekat mana makhraj huruf sad, zai dan sin tadi? Hujung lidah menekan pada gigi bawah, kan? Gigi bawah. Ada setengah kitab kata menekan pada akar-akar gigi bawah, kan? Ada setengah kitab menekan pada pertengahan gigi bawah. Ha. Ini nak cerita bab sifat ni panjang, kan? Ketiga hari ini kita khusus, insyaAllah. Baik, huruf yang bersifat safir ini ada tiga sahaja. Yang pertama zai, yang kedua sin, yang ketiga sad. Ada tiga. Okey. Ulama tajwid mengatakan bahawa huruf zai berdesir. Ha. Safirnya seperti binatang lebah. Seperti lebah. Ha, macam mana lebah berdesir? Begitulah huruf zai. Kalau tuan-tuan nak dengar lagi bunyi lebah ni, kena pergi tengok dekat sarang lebah. Ha. Boleh dengar juga sama ada lebah ni umum lah. Boleh kelulut juga dalam kategori lebah. Ha. Hari ni ramai orang dah buat bisnes kelulut. Ha. So boleh tengok macam mana bunyi tadi. Bunyi binatang lebah tadi. Sebenarnya tuan-tuan, ulama meletakkan bunyi zai, sin, sad ini dengan persamaan binatang. Sebab ulama dah buat kajian, dia bukan suka-suka letak. Orang dulu, ulama-ulama dulu memang dia mengkaji. Memang ulama pun ulama. Ulama ni orang yang banyak ilmu. Dia dah kaji dah, siap-siap. So jangan kita mempertikaikan pula. Kalau kita rasa macam betul ke tak betul ni, cuba kita pergi dengar. Kalau kita dengar pun macam tak betul, memang kita yang tak betul. Kalau kita confused betul ke bunyi macam bunyi lebah, macam bunyi angsa, cuba kita pergi dengar. Kita dengar bunyi tak sama pun bunyi. Jadi sebenarnya bukan ulama yang salah, yang salah kita lah. Kita yang tak betul. Okay? Baik. Huruf zai, kata ulama, berdesir seperti lebah. Itu sebab zai ni ditebal sedikit daripada zal. Ayyunazzila. Tak boleh baca ayyunazzila. Tak boleh baca dengan zal. Dia mesti baca dengan zai. Okey, berdesir. Kemudian kata ulama lagi, huruf sin desirnya seperti belalang. Kalau tuan ngaji, tuan tangkap dah belalang, dengar macam mana belalang berdesir. Jadi huruf sin kata ulama desirnya seperti belalang. Macam mana? Itu desir. Soal tambahan kepada huruf sin. Baik, huruf yang ketiga, huruf sad, berdesir seperti angsa. Huruf sad berdesir seperti angsa. Masa dulu mula-mula belajar dulu, sebudak-budak dulu rajin juga nak dengar macam mana bunyi sad pada angsa. So kita pun cari rumah-rumah yang ada angsa, kita pergi tengok. Tapi tak boleh tuan, sebab angsa ni sifat dia bukan jinak, dia gagah. Jadi nak dengar pun tak boleh, sidak-sidak kita kena gigit. Jadi tak sempat nak dengar bunyi sod pada angsa. Ala kulihat, ini adalah yang telah dikaji oleh ulama tajwid. Kata Imam Ibn Al-Jazari, safiruha sadun wa zayun wa sinun. Kata Imam Ibn Jazari, safir itu huruf-hurufnya sad, zai dan juga sin. Baik, ada persoalan sekarang? Ada.
Baik, kemudian ulama membahagikan lagi. Membahagikan lagi sifat safir tadi kepada tiga. Okey. Yang pertama dipanggil aqwa. Aqwa ni maksudnya paling kuat. Yang kedua dipanggil awsal, yang sederhana kuat. Yang ketiga dipanggil ataf, yang lemah. Okey. Baik. Safir terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu aqwa, awsal dan juga ataf. Okey. Huraiannya seperti berikut. Yang pertama, aqwa, iaitu peringkat yang paling kuat. Ia terjadi pada huruf safir yang bertasydid, iaitu zai musyaddadah, sin musyaddadah dan sad musyaddadah. Maksudnya apa? Yang pertama kata ulama, aqwa tadi adalah safir yang berdesir, yang paling kuat, terjadi pada huruf-huruf safir yang bertasydid, yang ada sab, yang ada sabdu. Maknanya huruf zai, huruf sin, huruf sad, kalau dia ada sabdu, maka safirnya, desirnya lebih kuat. Contohnya az-zabaniyah, lebih kuat. Az-zabaniyah, huruf sin, as-salam. Huruf sad, as-samad. As-samad. Maknanya apa? Huruf sad, zai dan sin, desirnya, safirnya lebih kuat apabila dia ada sabdu. Boleh faham? Cantik. Tak senang mengajar orang pandai ni, senang. Faham? Anggup faham. Tak faham? Anggup faham. Baik, yang kedua. Bahagian yang kedua kata ulama awsal. Awsal ni maksudnya apa? Iaitu peringkat pertengahan. Tak lembut sangat dan tak kuat sangat. Tak lemah sangat dan juga tak kuat sangat. Ia terjadi pada huruf safir yang sukun, iaitu zai yang mati, sad yang mati dan sin yang mati. Okey, seperti contoh dalam surah Yusuf, tazra'un. Huruf sin, yas'alunaka. Huruf sad, walanasbirannak. Maksudnya apa? Bila mana huruf sin, huruf zai dan juga huruf sad dia mati, maka desirannya, sifat safirnya adalah al-awsat. Maksudnya di pertengahan, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Okey. Yang terakhir, yang ketiga, sifat al-af, da'if. Da'if ni kalau kita lemah, miskin, kalau kita terjemahkan al-da'af ni maksudnya paling lemah. Paling lemah, iaitu al-da'af ini peringkat yang paling lemah. Ia terjadi apabila huruf safir tadi, zai, sin dan sad berbaris berbaris atas, berbaris atas. Okey, contohnya dalam surah Al-Isra, zahuqa. Sebenarnya bukan berbaris atas saja, maksudnya mutaharriqa. Ini huruf zai, sin dan sad yang berbaris, sama ada baris bawah, baris depan ataupun baris baris atas. Okey, dalam surah Isra, zahuqa, sabiqin, huruf sin, huruf sad, sadiqin. Dalam kepada kita, kita faham bila mana huruf yang sifat safir ini ada tiga ini, bila mana dia bersabdu, maka dia dalam peringkat aqwa. Bila mana huruf safir yang tiga ini mati, sukun, maka dia peringkat pertengahan, as, al, awsal. Okey, bila mana huruf yang safir tiga ini berbaris, mutaharriqah, maka dia di peringkat yang ketiga, iaitulah al-da'af. Boleh? Maksudnya ada tiga peringkat sifat safir tadi. Wallahu'alam, sekian dimaklumkan. Ada persoalan sangat ini.
Tak ada, alhamdulillah. Cepat kita balik ke tadi. Ada soalan tadi? Tak ada, alhamdulillah. Baik. Ya. Yeah. Cepat kan? Okey. Kenapa boleh berlaku dua-dua kesalahan tadi? Lahdul khafi dengan lahdul jali. Jadi kenapa boleh berlaku? Yang pertama, dia berlaku disebabkan kita tidak menguasai sifat dan juga makhraj serta hukum-hukum tajwid yang lain. Yang kedua, dia berlaku disebabkan kita tak mengaji. Itu yang penting. Kalau mengaji, insyaAllah tak berlaku. Tapi bagi saya, kesalahan-kesalahan ini memang biasa berlaku bagi kita. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Cuma kesalahan tadi sama ada kesalahan lahnul jadi ataupun lahnul khafi. Ala kulihat, apa-apa pun tak dapat tidak, kita sebagai orang yang mengaji Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, maka kita kena perbaiki bacaan kita dan kita kena elakkan daripada melakukan dua-dua kesalahan tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam menuntut ilmu, insyaAllah. Jadi sampai di situ saja perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat kepada kita dan juga ditulis oleh malaikat sebagai satu ganjaran kepada kita, mudah-mudahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana ad-dayn wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. تقبل الله منكم كتابا من مجلس سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عصر إن الإنسان في خسر إلا إن الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.